Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update, hari Sabtu, 3 Agustus. Peringkat pertama, masih ditempati oleh China, dengan 13 emas, 9 perak, 9 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 31. Peringkat 2, Prancis, dengan perolehan 11 emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 3, Australia, dengan 11 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 4, Amerika Serikat, dengan 9 emas, 18 perak, dan 16 perunggu. Peringkat 5, Britania Raya, dengan 9 emas, 10 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 6, Jepang, dengan 8 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Peringkat 7, Korea Selatan, dengan 7 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 8, Italia, dengan 5 emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 9, Belanda, dengan 4 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 10, Kanada, dengan 2 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 11, Jerman, dengan 2 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 12, Selandia Baru dan Romania, dengan 2 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 14, Hungaria, dengan 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 15, Hong Kong dan Irlandia, dengan 2 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 17, Kroasia, dengan 2 emas, dan 1 perunggu. Peringkat 18, Azerbaijan, dengan 2 emas. Peringkat 19, Brasil, dengan 1 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 20, Swedia, dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 21, Georgia, dengan 1 emas, dan 2 perak. Peringkat 22, Swiss, dengan 1 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 23, Spanyol, dengan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 24, Afrika Selatan, dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 25, Belgia, Kazakhstan dan Uzbekistan, dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Peringkat 28, Ceko dan Guatemala, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Peringkat 30, Argentina, Ekuador, Slovenia, Serbia dan Uganda, dengan 1 emas. Peringkat 35, Israel dan Meksiko, dengan 2 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 37, Korea Utara, dengan 2 perak. Peringkat 38, Yunani dan Polandia, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 40, Kosovo, Turki dan Ukraina, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 43, Ethiopia, Fiji, Mongolia dan Tunisia, dengan 1 perak. Peringkat 47, India, dengan 3 perunggu. Peringkat 48, Moldova dan Tajikistan, dengan 2 perunggu. Peringkat 50, Austria, Mesir, Portugal dan Slovakia, dengan 1 perunggu.